Insyaallah. Papa yang bijaksana itu Chris, yang penyabar itu Cio Cio, dan yang ceria itu Chelsea, yang paling lucu itu Chelsea. Hah, yang kami sayangi itu Cleon Nathan, dan kami keluarga T akan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya. Belum. Udah nih, Papa udah. Ayo kita bayar ya. Papa, cepet banget belanjanya. Kayak nggak belanja tuh. Iya, cepet banget. Baru juga masuk. Ngapain juga lama-lama kalau bisa cepat. Iya, mah. Kalau para cowok mah nggak mau ribut, yang cepet-cepet aja lah. Iya deh, iya. Si paling cepet nih. Seneng banget ya hari ini Bang, puas deh. Mama itu tadi biarin kita belanja sepuasnya. Besok kita kemana lagi ya Bang? Iya, kayaknya besok kita bakalan pergi ke Menara Seoul deh. Tapi sebenarnya Bang juga gak tahu sih. Semoga aja deh ke situ. Semoga aja ya, yeay. Jalan-jalan lagi deh, pasti seru banget nih. Ya, ada apa Kelvin? Tumben nih nelpon aku, rindu ya? Iya nih, si Kathy nih rindu banget sama lu. Bukan gua. Dan sampai-sampai dia tuh sakit nih, gara-gara mikirin lu. Hah? Yang bener? Lah, lu bercanda kan? Bener nih. Hah? Cia, cia, cio. Kamu khawatir ya? Sama yang babe-nya. Ini seriusan apa enggak sih? Kelvin, kamu jangan bercanda mulu dong. Ah, kamu ini... Iya-iya nih, kita lagi nongkrong nih di tempat biasa. Tapi karena gak ada lu, jadi gak seru nih. Makanya teman-teman minta teleponin lu. Sorry ya, gue bercanda kok. Oh, Kelvin, kirain beneran tadi. Ternyata cuma bercandaan, aduh. Cio, kapan sih lo balik ke Indo? Kita udah rindu banget nih sama lu. Gak tahu sih gue pulang kapan, karena besok masih mau jalan-jalan lagi nih. Jadi kurang tahu. Widih, puas banget lu ya Cio jalan-jalan. Gak kayak kita di sini. Bertelur. Maksudnya apa sih kamu nih, gak jelas banget sih ngomong. Lu kan udah pernah juga jalan-jalan ke luar negeri. Teman-teman yang lain juga udah pernah kok jalan-jalan ke luar negeri. Ya sih, gue juga pernah. Tapi itu gue masih bocil banget. Jadi otak gue rada lupa. Karena udah lama banget loh. Gue mau nanya nih, kalian udah pada daftar sekolah belum? Dan kalau udah, kapan masuknya nih? Hah? Ya elah, masa lu lupa sih? Kita kan daftarnya janjian. Dan masuk sekolahnya sekitar semingguan lagi lah. Ah, masa lu lupa sih? Orang ambis kayak lu, lupa. Wah, gila sih. Ya, gue juga manusia kali. Ya, bisa lupa lah. Kayak udah tua banget ya. Masa bisa lupa sih? Yaudah ya, Cio. Gue tutup ya teleponnya. Bye. Ya, sampai jumpa di Indonesia ya. Makasih ya udah nelpon. Iya, sama-sama Cio. Sampai jumpa di Indonesia nanti. Kelvin, bisa gak sih candaan lo itu gak kelewatan gitu? Apaan kelewatan? Ya kalau kelewatan tinggal balik aja dong. Kok susah sama si Kathy? Ih, gue nih gak...
bercanda loh. Kamu ini emang gak bisa diajak ngomong serius dikit ya? Mas banget gue jadinya sama lu. Wele, wele, semarahan padahal di dalam hatinya. Cio, kapan sih kamu pulang? Kayaknya rindu banget nih. Cepetan pulang dong. Pasti gitu kan dalam hati kamu. Udah dong, jujur aja. Kathy, Kathy. So tau lu, kayak dukun aja, pakai nerangang orang. Udah, gak usah ngomong, males banget gua sama lu. Udah-udah, kok malah berantem sih, Kelvin, kamu ini jangan gitu dong. Kamu ini sebenarnya udah keterlaluan loh. Iya nih, si Kevin, keterlaluan banget loh kamu, kamu jangan gitu. Waduh, gawat banget nih. Aku harus segera telepon Pak Kris. Aduh. Halo Pak, maaf mengganggu waktunya Pak sebentar. Ya, halo, ada apa? Kok mendadak banget nih nelponnya? Gini Pak, perusahaan kita gagal tender Pak. Klien yang datang kemarin Pak sudah menipu kita. Dan pemegang saham terbesar di perusahaan Bapak sudah menarik sahamnya dan meminta Bapak untuk mengganti rugi. Pak, Bapak harus mengganti rugi perusahaan mereka Pak. Apa? Apa kok bisa begini? Ada apa, Pak? Kok bisa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa yang terjadi di kantor? Hah? Ya, Pak, saya juga gak ngerti nih, Pak. Saya sangat kaget sekali mendengar berita ini. Sebaiknya, Pak, Bapak segera balik deh ke sini, Pak. Balik, biar masalah perusahaan kita diselesaikan, Pak. Baik, besok saya akan segera pulang, oke? Pak, ada apa, Pak, dengan perusahaan kita, Pak? Ada apa, Pak? Kok papa panik banget? Gini, Ma. Papa sudah ditipu. Jadi besok kita harus segera pulang, Ma. Aduh, papa bener-bener gak nyangka banget. Aduh, Pa. Kok bisa sih, Pa? Papa juga belum tahu pasti, makanya kita harus besok pulang. Ma, kalau gitu ayo kita pesan tiket ke Indonesia sekarang. Iya, Pa. Semoga ya, Pa. Ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Udah lama, mama duduk aja napa? Sakit mata papa nih ngeliat mama bolak-balik. Ibaratnya kayak kesetrika dah, gosong tuh pakaian kebanyakan bolak-balik. Ih, pa, mama tuh gak sabar loh. Ngeliat anak dan mantu kita bakalan pulang loh, pa. Ih, papa ini. Ele, bilangin aja mama tuh udah gak sabar pengen lihat tas mama yang 1,2M itu. Alasan aja mau lihat anak sama mantu. Ih, dipikir gak tahu apa. Udah lah, ma, udah ketebak banget isi pikiran mama tuh. Udah, mah, udah ketebak banget loh, ma. Ih, lama-lama ya, mama ngeliat papa itu kayak nyebelin banget loh. Ih, kayaknya lama-lama nih, kalau mama lihat muka papa, kayaknya darah tinggi terus deh. Ih, karena buat emosi mulu. Dengar ya, pa, mama mau jujur nih, betul, mama udah gak sabar banget. Lihat tas mama yang 1,2M itu, mama gak munafik. Tapi, masa papa setega itu sih? Seakan-akan mama itu hanya ingin ngeliat tas mama, tapi gak mau ngeliat anak sama mantu. Tega banget sih, pa, mama itu sayang loh sama mereka, jadi jangan papa anggap dong kalau mama itu gak sayang sama mereka. Hah, kalau mereka dengar kayak gini gimana? Ih, papa ini bikin kesel mulu deh. Iya deh, ma. Papa minta maaf, papa gak sengaja candain mama. Biar rumah kita tuh gak sunyi banget loh. Kan daripada dengerin suara jangkrik, lebih enak dengerin suara mama. Lebih baik ngalah deh daripada ngomel mulu. Nanti perang dunia ketiga pula lagi. Bang Cio, Celine, ayo bangun yuk, kita siap-siap, ayo buruan bangun. Kita kan bakalan pergi kemana lah, so hari ini. Ayo bangun, ayo. Chelsea gak sabar banget, liat bener Russell. Eh, Celine, ayo bangun, Celine, biasanya kamu paling semangat nih. Celine udah bangun dari tadi kok. Tapi Celine pura-pura tidur. Oh ya kak, Celine mau mandi dulu ya, terus gosok gigi, terus makan, terus siapin tas Celine, terus bawa boneka Celine yang boneka kertas bergoyang-bergoyang, terus pakai kacamata Celine, terus mulu, kebanyakan terus Celine, entar nabrak lagi kayak tukang parkir aja kamu. Cio, Chelsea, Celine, kalian udah pada siap-siap belum, ha? Belum sih, Ma, belum mandi, belum apa-apa, baru bangun tidur. Cio, Chelsea, Celine, dengerin ya. Kita gak jadi jalan-jalannya, tapi kita mau langsung balik ke Indonesia. Apa, Ma?
Kok tiba-tiba banget sih, Ma? Katanya semalam mau jalan-jalan lagi. Kok nggak jadi sih, Ma? Ada apa, Ma? Hah? Maaf ya, nak. Mama nggak bisa jelasin sekarang. Tapi papamu mau buru-buru nih pulang karena ada urusan mendadak. Jadi ayo kita beres-beres sekarang ya. Kita bakalan pulang ke Indonesia. Ayo. Ya, padahal udah semangat banget nih bangun pagi-pagi. Ya udah deh, Ma, kita beres-beres. Ya, Ma, sedih banget.